tekananlah daripada peniaga-peniaga yang bukan berdaftar. Kadang hari ini kita tengok, hari ini bukannya persatuan yang hak daftar, sebab dia orang datang ni adalah mencari duit pokok. Jadi ini juga lah, sebab itu Datuk Bandar telah mandi saya, bahaya dia kalau dia tak model dengan hak yang tidak ada persatuan. Persatuan ditubuhkan hari ini mata-mata untuk menjadikan satu modal pusingan di dalam satu poket dia sendiri. Jadi ini juga menjadikan peniaga-peniaga tu ditipu. Jadi salah satunya, dia orang ni belum dapat daripada pihak kerajaan yang tempat tu boleh diniagakan. Dia orang dah kutip duit. Inilah apabila tindakan tu diambil oleh penguatkuasa, saya bersetuju sangat. Saya menyokong pihak bandaraya juga majlis tempatan mengambilkan ambil tindakan, kerana ini bukan boleh suka-suka hati. Dan mereka ini mengambil kesempatan, apabila mereka dah dapat duit, mereka lari tinggalkan peniaga-peniaga ini. Jadi kalau mereka ni berdaftar dengan kita, yang kita pula diiktiraf oleh Kementerian Perdagangan, kita ada satu bapa yang setelah menteri yang menjaga kita di Perak, kita ada pengarah Kementerian Perdagangan, kita ada SSM yang selalu bekerjasama dan memusyarat. Tapi mereka-mereka yang tidak persatuan, yang tidak dipanggil oleh kementerian, inilah menyusahkan kita balik. Apabila membuat kesilapan, datangnya orang satuan, persatuan mana? Sebut persatuan, orang mencari saya. Inilah sebab saya harap supaya persatuan-persatuan ini datang. Jangan dimudahkan dan menyusahkan peniaga-peniaga. Jangan pengguna juga tinggalkan, menyalahkan kerajaan, menyalahkan tempat ini tak boleh. Sebenarnya penganjur tu kita salahkan, sebab penganjur itu tidak bertanggungjawab. Kita telah dipanggil, dan terima kasih kepada Datuk Bandar kerana dia telah berbincang dengan saya, dan saya harap institusi kerajaan yang di bawah ini supaya bagi tempat yang strategi. Kalau jangan pula dibagikan tempat-tempat gym bertendang, yang orang tak pergi besok dia orang tendang saya balik. Jadi saya nak supaya tempat-tempat ni biarlah tenang dikunjung, tempat parking tenang, dan tempat-tempat itu peniaga-peniaga ni boleh mencari rezeki. Saya menasihat kepada peniaga-peniaga ni, jangan terlalu gairah nak meniaga apabila tempat tu ni kita dirujuk kepada persatuan dulu, dan pergilah bertanya di manakah tempat yang diluluskan dan dapatkan surat kelulusan dulu. Terlebih dulu dia orang tanya surat kelulusan daripada majlis daerah ke, majlis tempatan ke, majlis bandaraya. Jangan kata tempat kata dia lulus, kita seronok nak mereka, dia orang terus bayar duit. Ini satu perkara yang tidak betul. Sebab apa, tempat-tempat tu adalah kerajaan punya, bukan hak individu. Jadi tanya tempat orang lain. Kalau bandaraya, tanya ke bandaraya dan rujuk kepada kita. Persatuan yang diiktiraf oleh kerajaan yang mana di bawah, kita ada insurans dan semua ini memang telah ternyata memang dah kita Ramadan pun persatuan lain tidak ada boleh nak tanya-tanya. Kita datang berjumpa dengan kita, kenapa nak mudah percaya kerana nakkan dapat perniagaan yang terlalu nak cepat kaya, jadi menyusahkan diri sendiri. Sila datang jumpa kita.